Pelatih Persib Bandung Robert Alberts mengaku sengaja memasukkan Febri Haryadi pada babak 2 di laga pamungkas seri kedua BRI Liga 1 2021/2022 lawan Persela Lamongan yang berakhir 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Kamis, tanggal 4 November tahun 2021, malam. Rencana itu menurut pelatih Persib asal Belanda ini memang sebuah skenario sekaligus ingin memberikan kesempatan kepada pemain lainnya bermain di BRI Liga 1 ini. Febri dimasukkan pada babak kedua karena kami ingin lebih dulu memberi kesempatan bermain untuk Erwin Ramdhani. Itu memang sudah menjadi rencana kami dari awal, jelas Robert Alberts. Selama ini, Erwin Ramdhani memang minim bermain. Sebelum dijadikan starter lawan Persela Lamongan, pemain bernomor punggung 93 di Persib ini lebih banyak dicadangkan. Ia baru merasakan 3 kali main yakni saat lawan Persikabo selama 16 menit, kemudian lawan Bayangkara FC dan Persipura Jayapura masing-masing 1 menit. Lawan Persela menjadi laga perdana bagi Erwin Ramdhani sebagai starter di BRI Liga 1 2021/2022. Pemain berusia 28 tahun ini pun mampu menunjukkan kemampuannya dengan menyumbang 1 gol dalam kemenangan 3-1 atas Laskar Joko Tingkir. Selain Erwin Ramdhani, Robert juga kembali memberikan kepercayaan kepada Ardi Idrus yang selama ini posisinya diisi Zalnando. Tak hanya itu, Mario Jardel juga diberi kesempatan bermain. Bahkan duet Geoffrey Castillion dan Wander Luis kembali dipasangkan pelatih Persib berusia 66 tahun tersebut. Ketajamannya duet maut lini depan Maung Bandung pun mulai terlihat. Saya senang mereka sudah mulai menunjukkan dan ini bagian dari persiapan kami untuk seri 3 nanti. Sekarang kami ingin memberi waktu jeda istirahat kepada para pemain, berkumpul bersama keluarga, ungkap Robert. Persib menutup seri 2 BRI Liga 1 musim ini dengan sempurna setelah meraih 3 poin lawan Persela, di mana pada seri 2 ini mampu menyapu bersih dengan kemenangan sekaligus sebagai tim yang belum terkalahkan. Persib Bandung tampil gemilang dalam seri kedua BRI Liga 1 2021/2022. Tim berjulukan Maung Bandung itu menyapu bersih 5 laga dengan kemenangan. Dalam 5 laga tersebut, Persib Bandung masing-masing mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 2-0, PSS Sleman dengan skor 4-2, PSIS Semarang dengan skor tipis 1-0, Persipura Jayapura dengan skor telak 3-0. Serta 3-1 atas Persela Lamongan. Pelatih Persib, Robert Alberts, menyebut kesuksesan timnya di seri kedua berkat perjuangan para pemain di lapangan. Victor Igbonevo dan kawan-kawan selalu tampil maksimal walaupun sebelumnya Persib dihadapkan dengan berbagai masalah. Pelatih yang mengawali karir kepelatihan di Swedia itu bercerita mengenai berbagai hal yang dihadapinya ketika kompetisi BRI Liga 1 baru akan bergulir. Robert Alberts memulainya dengan menyebut timnya tidak bisa berlatih di lapangan karena terbentur aturan PPKM di Jawa dan Bali. Kondisi tersebut membuat Persib memutuskan mempersiapkan tim secara daring. Pemain dibekali program latihan lewat video dan dikerjakan di tempat tinggal masing-masing. Kita sedikit mundur ke belakang karena sepak bola itu adalah tentang rencana. Ketika kami mendengar kabar liga akan dimulai lagi, itu masih di masa PPKM dan saat itu kami tidak punya lapangan untuk latihan, ujar Robert Alberts. Persib Bandung tidak bisa berlatih, sementara beberapa tim lain mempunyai kesempatan untuk melakukan persiapannya, lanjut pelatih asal Belanda itu. Persib Bandung akhirnya bisa memulai sesi latihan bersama 2 pekan sebelum BRI Liga 1 dimulai. Namun, Robert merasa persiapan 2 pekan terbilang mepet untuk mengembalikan kondisi pemain ke level ideal. Apalagi, para pemain sudah lama tidak merasakan pertandingan resmi karena kompetisi Liga 1 2020 dihentikan akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Mungkin kami baru mulai berlatih bersama 2 pekan sebelum musim dimulai. Jika tidak bermain di ajang kompetitif selama 1,5 tahun,
Waktu persiapan 2 pekan tentu saja tidak cukup untuk memainkan liga, terangnya. Dengan tidak adanya pramusim dan bergabungnya pemain baru, seperti Mark Klok dan Mohamed Rashid, menjadi tantangan bagi Robert. Pelatih asal Belanda ini harus memutar otak membentuk tim Persib Bandung dengan persiapan yang mepet. Melihat kondisi kami tidak melakukan pramusim dan ada beberapa pemain baru masuk ke dalam tim, yang mana belum bermain bersama satu sama lain, katanya. Terlebih dalam format bubble yang tidak memainkan laga home and away, saya sudah menyatakan berkali-kali bahwa 6 laga di awal seperti pramusim, bukan hanya bagi kami, tapi juga untuk beberapa tim lain juga, ucap ex-pelatih PSM Makassar ini. Robert menjelaskan dalam membentuk tim ke level terbaik butuh waktu cukup panjang. Makanya, dia menjadikan 6 laga awal di BRI Liga 1 sebagai ajang untuk membentuk fondasi tim. Jadi itu bisa dengan jelas menunjukkan 6 laga awal adalah waktu membentuk fondasi di dalam tim, membentuk tim yang solid, paparnya. Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, mengaku belum tentu menduetkan Geoffrey Castillion dan Wander Luiz pada seri ketiga BRI Liga 1 2021/2022. Ia menuturkan, perihal komposisi pemain selalu mengacu pada kondisi para pemainnya. Padahal, striker Persib Bandung asal Belanda, Geoffrey Castillion mulai menunjukkan kualitasnya sebagai striker yang berbahaya setelah kerap dibangku cadangkan pada BRI Liga 1 2021/2022 lantaran kondisinya yang belum fit. Dalam 11 pertandingan yang sudah dilalui Persib Bandung, Castillion tidak masuk dalam skuad saat berhadapan lawan Barito Putra, Borneo FC, dan lawan Tira Persikabo. Sedang 7 pertandingan lainnya, striker jangkung bernomor punggung 20 di Persib ini hanya bermain di bawah 60 menit, bahkan saat lawan Bayangkara FC hanya main 11 menit. Dan lawan Persipura Jayapura bermain 6 menit. Namun dalam 6 menit tersebut, Castillion mampu menyumbang 1 gol dalam kemenangan 3-0 lawan Persipura. Melihat aksi Castillion lawan Persipura, pelatih Robert Alberts tidak ragu menduetkan Geoffrey Castillion dan Wander Luiz sejak menit awal ketika menghadapi Persela Lamongan di Laga Pamungkas Seri 2 BRI Liga 1 2021/2022. Alhasil, Geoffrey Castillion pun mampu kembali mencetak gol ke gawang Persela Lamongan pada menit kelima. Dan untuk sementara ini pemain yang pernah dipinjamkan ke Seri C Liga Italia, Como 1907 ini telah mengoleksi 2 gol dan asis 1 kali saat lawan PSS Sleman. Namun, pelatih Persib Bandung Robert Alberts belum bisa memastikan untuk menduetkan kembali Castillion dan Luiz pada seri 3 BRI Liga 1 2021/2022 nanti. Kami belum tahu bagaimana ke depannya. Kami lihat saja nanti karena kami belum tahu melawan tim mana kami akan bertanding, ungkap Robert Alberts. Walau demikian, Robert mengaku senang, Geoffrey Castillion sudah menunjukkan kemampuannya seperti halnya saat kompetisi Liga 1 2020 dalam 3 pertandingan. 2 striker asing Persib memang baru menunjukkan ketajamannya pada seri 2 BRI Liga 1 setelah di seri pertama tidak pernah mencetak gol. Saat ini, Wander Luiz telah mengoleksi 4 gol dan Castillion 2 gol. Namun, top skorer di tubuh Maung Bandung untuk sementara ini dipegang gelandang asing asal Palestina, Mohamed Rashid dengan koleksi 5 gol. Persib Bandung sukses meraih hasil sempurna di seri kedua BRI Liga 1 2021/2022. Tim berjuluk Maung Bandung ini mencatatkan 5 kemenangan secara beruntun. Hasil tersebut membawa Persib nangkring di puncak klasemen sementara dengan 25 poin dari 11 pertandingan. Persib pun menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di BRI Liga 1.
Sapu bersih kemenangan 5 pertandingan memang menjadi target Persib selama ini. Victor Igbonevo dan kawan-kawan seakan menebus dosa seri pertama yang meraih hasil mengecewakan. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, mengatakan ada perbedaan mencolok dari performa Persib di seri pertama dan kedua. Satu di antaranya adalah masalah kebugaran para pemain. Pelatih berpaspor Belanda ini mengatakan ketika memulai kompetisi dua striker asing di tim, Wander Luiz dan Geoffrey Castillon mengalami masalah dengan kondisi fisik. Sehingga, penampilan keduanya di lapangan kurang memuaskan. Seperti diketahui, Wander Luiz mendapat cedera pergelangan kaki dan lutut usai berlaga di Piala Menpora 2021. Pemain asal Brasil ini harus menjalani perawatan dan menepi beberapa pekan. Ketika kami memulai, dua striker utama kami juga belum siap sepenuhnya. Karena cedera dialami striker asal Brasil kami, Wander Luiz di Piala Menpora dan lama tidak berlatih, ujar Robert kepada wartawan. Sedangkan, Geoffrey Castillon terkendala administrasi keberangkatan dari Belanda. Pemain berusia 30 tahun tersebut baru bergabung dengan skuad Maung Bandung jelang kompetisi bergulir. Lalu striker asal Belanda, Geoffrey Castillon, menyusul tiba dari Belanda karena ada keperluan pribadi. Jadi kami melakukan persiapan tanpa striker yang sesungguhnya, terangnya. Dengan kondisi tersebut, Robert akhirnya memanfaatkan 6 pertandingan awal Persib di BRI Liga 1 bak ajang pramusim untuk membentuk tim lebih solid. Fondasi sudah terbentuk dan setelah itu striker kami juga sudah kembali dari cedera dan dalam kondisi bugar, kata ex-pelatih PSM Makassar ini. Jadi kami sudah lebih siap setelah series pertama, tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi series kedua, tahu apa yang harus ditekankan. Itu perbedaan antara series pertama dan kedua, lanjutnya.